Stories. Salam dari Leuven, Belgium. Nah, hari ini saya mau bikin masakan Indonesia, ketoprak ala Kori yang paling gampang dan simpel bikinnya. Nah, bumbunya itu saya mau bikin dari bumbu pecel Karangsari yang saya beli kemarin itu di Asia Supermarket. Nah, gimana sih cara bikinnya? Ikutin terus ya. Nah, ini nih bahan-bahannya kita butuhkan untuk membuat ketoprak ala Kori. Yang pertama itu ada bihun atau rice vermicelli seperti ini. Nah, bisa didapatkan di supermarket atau Asian supermarket. Ada bumbu pecel Karangsari, ada tahu, saya pakai tahu pong, ada toge, kerupuk. Nah, ada lontong. Nah, lontongnya itu biasanya saya seringnya bikinnya seperti ini dari ini ya teman-teman. Nah, ini simple sekali. Nah, ini kita tinggal rebus selama 2-3 jam sampai dia benar-benar seperti lontong. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu gampang ya, tinggal beli di pasar aja sudah dapet. Kalau di sini cara yang gampang dan simple aja yang kayak gini. Nah, ini ada kecap dan saus ABC nanti untuk pelengkapnya aja. Nah, pertama-tama saya mau membuat bumbu pecelnya ini, saya kasih air panas dan bihunnya mau saya kasih air panas juga. Yuk, ikutin terus ya. Saya potong lontongnya, saya pakai setengah aja. Nah, terus saya mau togenya saya siram dengan air panas. Ini lontong yang tadi sudah saya potong-potong, ada toge, bumbu pecel, tahu, ada bihunnya, dan ada kerupuknya.
Thanks for watching, Bunda.